Aku cuma tidak mau menceritakan tentang masalah kerugianku kepada manusia. Buat apa? Tiga lingkaran Bob Sadino, saya mendapatkan materi ini langsung dari guru saya, Om Bob Sadino. Hanya saja, saya improvisasi pada saat penjelasannya menggunakan contoh-contoh yang lebih mudah untuk memvisualisasikan. Saya pernah menanyakan kepada Om Bob, Om apakah materi ini original dari Om Bob ataukah dari tempat yang lain? Karena saya pernah membaca dari bukunya Pak Gede Prama kalau materi ini juga ada di tempatnya Pak Gede Prama. Terus kemudian Om Bob mengatakan, ya benar saya, aku ambil dari bukunya Gede Prama hanya saja dengan makna yang berbeda. Nah saya menjelaskannya dengan makna yang sama. Hanya saja dengan contoh yang berbeda. Baik, lingkaran yang pertama adalah lingkaran logika. Apa itu lingkaran logika? Ada hitam, ada putih, dan pembatas di tengahnya. Hitam putih ini merepresentasikan baik, buruk, kaya, miskin, untung, rugi. Saya tertipu oleh kamu yang menipu, seolah-olah jika saya tertipu, berarti dia yang menipu. Padahal bisa jadi mungkin sebaliknya, atau bisa jadi mungkin kedua-duanya merasa tertipu. Bisa jadi, tapi garis merahnya adalah apakah pernah kita mengklarifikasi kenapa dia menipu kita. Nah, jika kita melakukan klarifikasi, maka kita akan masuk ke lingkaran yang kedua. Apa lingkaran yang kedua itu? Lingkaran yang ada garisnya, tapi warnanya sama-sama putih. Artinya apa? Baik, itu menurut siapa? Jahat juga menurut siapa? Untung menurut siapa? Atau dari sudut pandang yang mana? Rugi juga dari sudut pandang yang mana? Kalau saya ketipu, siapa yang bilang? Saya, saya bilang, saya ketipu, dan saya mengatakan, "Anda penipu." Siapa yang bilang? Saya, apakah kenyataannya seperti itu? Bisa jadi. Apa yang kita lihat, dia untung bisa jadi dia rugi. Kelihatannya saja, dia untung atau sebaliknya. Mungkin kita anggap dia rugi, padahal dia untung. Bagaimana kita bisa mengetahui dua sisi kebenaran ini dengan mengklarifikasi? Bisa jadi belum tentu hitam putih, bisa jadi putih-putih. Contohnya, pada saat saya menanyakan, "Kenapa kamu menipu aku?" Mungkin jawabannya dia bisa mengagetkan kita. Nipu kamu? Aku nggak nipu kamu kok. Kamu kali yang nipu aku. Mungkin seperti itu. Atau, aku nggak nipu kamu kok. Tidak berniat nipu kamu. Aku hanya pinjem duitmu, cuman belum tak balikin. Bisa jadi seperti itu. Aku nggak nipu kamu kok. Kamu yang lebih dulu nggak adil sama aku. Ternyata pada saat kita klarifikasi, bisa jadi mungkin putih-putih putih menurut kita dan putih menurut dia. Bisa jadi yang kita lihat untung, belum tentu untung pada saat kita tanyakan, iya, aku cuma tidak mau menceritakan tentang masalah kerugianku kepada manusia. Buat apa? Bisa jadi dia rugi. Hitam-hitam mungkin ya. Atau putih-putih. Ya, Tapi saya lebih cenderung mengatakan putih-putih sesuai dengan ajaran dari Om Bob. Jadi pada saat kita bisa masuk ke dalam lingkaran kedua, kita mencari kebenaran dari dua sudut pandang. Dari kita ataupun juga mungkin yang disebut lawan. Mungkin dulu tentu lawan juga. Mungkin dia teman yang kita tidak bisa pahami. Pada saat kita bisa melihat dari dua sisi, kita masuk ke lingkaran yang kedua ini, yang disebut dengan lingkaran bijak. Lingkaran yang pertama lingkaran logika, hitam putih, lingkaran yang kedua putih-putih, masuk ke tempat Lingkaran bijak memandang dari dua sisi. Lingkaran ketiga, sebelum saya menjelaskan apa itu lingkaran ketiga, saya ingin memberikan suatu ilustrasi cerita supaya Anda lebih mudah memahami. Di suatu sore, di sudut pabrik, ada seorang anak muda memegang sebilah pisau di tangannya, kemudian dengan isak tangis dan tangan bergetar, dia menunggu seseorang keluar dari pabrik tersebut. Dan kemudian ada seorang setengah baya menggunakan baju batik keluar dari pabrik menuju ke mobil. Siapa dia? Dia adalah pemilik pabrik tersebut. Dan anak muda ini, dia lari membawa pisau, kemudian menusuk si pemilik pabrik itu bertubi-tubi. Kemudian si pemilik pabrik itu langsung meninggal seketika di situ. Anak muda ini tidak berlari. Dia tetap terdiam di situ. Bahkan dia terduduk, dia menangis. Tangannya bergetar, berlumur darah. Hingga pisaunya jatuh. Pasti dia tertangkap. Iya, ditangkap. Kemudian di penjara, jelas. Pertanyaan saya, siapa yang salah? Anda mungkin akan langsung mengatakan bahwa, oh, si anak muda ini yang salah. Ada yang mengatakan, oh, si pemilik pabrik yang salah. Pasti punya kesalahan, sampai kenapa si anak muda ini mau nusuk. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa siapa yang salah, siapa yang benar? Nomor satu, kita harus investigasi. Kan? Tadi kita sudah belajar di lingkaran kedua, lingkaran bijak, bukan sekedar lingkaran pertama yang kita menganggap kita benar dan dia salah. Sekarang kita sebagai orang ketiga yang tidak si A, tidak si B, kita mencari kebenaran itu, menginvestigasi. Ada apa atau kenapa, apa yang menyebabkan si anak muda ini menusuk si bos tadi. Anggap saja, saya adalah investigatornya. Dan kemudian, saya memberitahu kepada Anda, ternyata Si anak muda ini dulu kerja di pabrik tersebut. Oke, terus kemudian, kenapa dia menusuk? Dia dipecat atau dikeluarkan. Anak muda ini pasangan muda yang barusan punya anak satu, anaknya punya kelainan. Nah, kelainannya, kelainan kesehatan yang pada saat itu belum zamannya BPJS, jadi masih membutuhkan biaya yang mahal untuk perawatan si anak. Si anak muda ini, atau pasangan muda ini, dia sudah mengeluarkan semua duitnya, menjual, bahkan perabot dan motornya. Terus sampai ngutang ke sana kemari, terakhir juga ngutang ke perusahaan. Sudah, dan dia mau minta utangan lagi ke perusahaan untuk operasi. Yang dikatakan ini adalah harapan satu-satunya bagi si bayinya. Dia, nah, tapi perusahaan. Mengatakan begini, kebijakan dari manajemen tidak mengizinkan itu. Nah, kepada siapa lagi dia harus bertumbuh? Dia sudah yatim piatu juga. Singkat cerita, anaknya meninggal, dan si anak muda ini menyalahkan bos pemilik pabrik itu yang memberikan kebijakan sehingga membuat anaknya meninggal. Maka dari itu, dia menusuk si bos pemilik pabrik itu. Jadi siapa yang salah? Bos pemilik pabrik, katanya begitu. Nah, seandainya nih, kita bisa mewawancara si bos pemilik pabrik itu. Nah, anggap saja seperti itu, saya wawancara. Bos, kenapa sih kamu kok tega banget? Kamu tidak memberikan pinjaman lagi kepada si anak muda ini. Kira-kira pun kan ini urusan nyawa, bos. Terus si bos itu, andaikan ini ya, dia bisa menjawab dan masih hidup atau dihidupkan atau diwawancara di alam kuburnya, dia menjawab begini. Hah? Apaan tuh? Yang dimaksud? Nah ternyata si bos ini nggak ngerti kasusnya. Kenapa? Karena dia big boss. Terus siapa yang mengatakan tadi manajemen-manajemen itu? Yang ngomong itu adalah manajer HRD jadi manajer HRD, er, er, mengatasnamakan manajemen yang dimaksud manajemen siapa? ya itu loh peraturan yang sudah dibuat menurut peraturan perusahaannya seperti itu padahal sebetulnya di balik peraturan ada yang disebut namanya kebijaksanaan nah tapi ini tidak sampai ke tempat si bos big boss-nya. nah kemudian tiba-tiba dia ditusuk apa salahnya dia? dia nggak tahu oh salah manajernya kalau gitu baik Masalahnya bukan masalah salah manajer atau salahnya si ini atau salah si ini. Masalahnya dia sudah meninggal. Betul. Mau disalahkan siapapun juga sudah terjadi. Oke, sekarang saya ingin menanyakan kepada Anda. Untuk masuk ke dalam lingkaran ketiga, pertanyaan saya. Kejadian ini adalah kejadian baik atau tidak baik? Akan kembali lagi, buat siapa? Dan bagaimana cara kita memandang? Nah, katakanlah, buat si keluarga korban, korban nggak salah. Mau dia nggak benar-benar ngerti, oke? Okay? Kejadiannya, si korban ini meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Pasca kejadian itu, anak yang pertama yang tadinya narkoba, kemudian dia insaf, waduh, karena dia harus memegang pucuk pimpinan perusahaan. Istrinya yang tadinya foya-foya bahkan sering menuntut terus kepada suaminya, dia menjadi insaf juga. Rajin ngaji, rajin sembahyang, solehah. Apakah kejadian ini tidak baik buat keluarganya? Baik kan untuk keluarga yang tinggalkan? Karena anaknya akhirnya jadi kembali ke jalan yang benar. Dia bisa kusul khotimah. Dan si bapak tadi pun juga karena tidak ngerti. Bisa jadi juga dia khususnya karena bapaknya memang baik, anak sama istrinya yang tidak baik. Tapi, dengan kejadian itu anak dan istrinya menjadi baik. Apakah kejadian ini baik atau buruk? Harusnya si bapak itu mungkin di alam kuburnya mengatakan begini: "Terima kasih ya, Nak, kamu sudah bunuh aku. Dengan begitu, kamu sudah menyelamatkan keluargaku. Begitukah kalau kejadiannya seperti itu? Bisa jadi skenario nggak seperti itu." Tadinya mungkin si anak bapak itu soleh, istrinya soleha. Eh, karena kejadian itu stres satu keluarga, istri yang sangat mencintai suaminya, kemudian dia setelah stres setengah gila dan anaknya jadi narkoba. Padahal tadinya soleh. Ini skenario yang kebalikannya. Bagaimana kejadian ini jadi baik nggak? Ya? Anda mengatakan, oh, tidak baik. Ya, belum tentu juga. Belum tentu. Kenapa perusahaannya bisa jadi mungkin bangkrut setelah itu? Nah, tapi Anda di sampingnya yang punya pabrik yang serupa, Anda kelimpahan rezeki setelah itu. Gara-gara pabrik yang satu ini tutup, bisa jadi yang tadinya karyawannya uh, di perusahaan itu pindah ke perusahaan Anda dan kemudian Anda mesejahterakan karyawan itu juga. Dan Anda pun juga menjadi kaya raya. Bagaimana? Jadi baik nggak untuk Anda? Anda mengatakan, wah oh ya baik dong. <tosok> Terus akhirnya Anda berterima kasih kepada si pembunuh ini. <tosok> Jangan sampai begitu ya. Nah, tapi bagaimana kita memandang suatu kejadian ini secara paripurna? Ada satu runtutan efek-efek yang kadang seringkali kita nggak ngerti. Itu adalah rahasia Allah. Lingkaran ketiga mengajak kita untuk memahami apa yang disebut namanya iman. Maka lingkaran yang ketiga ini tidak ada garisnya. Kosong, putih, semua kebaikan. Apapun yang terjadi pada diri kita adalah kebaikan. Terus apa manfaatnya kita mempelajari tiga lingkaran ini? Sebetulnya tiga lingkaran ini seperti suatu proses keimanan kita. Lingkaran pertama, kita yang sering menggunakan logika kita. Lingkaran kedua kita sudah mulai belajar untuk lebih bijak dan lingkaran ketiga adalah lingkaran iman atau yang Om Bob sering sebut dengan total surrender. Pasrah atas kejadian-kejadian yang menimpa kita. Memahami lingkaran ketiga ini pada saat sebelum kita melangkah itu adalah sesuatu yang membuat kita akan tenang. Contohnya sebelum kita berikhtiar justru di kita harusnya lebih dulu bertawakal. Maknanya seperti gini, bukan berarti bertawakal itu terus kita nggak berikhtiar. Kan sebelum berikhtiar. Ya, makanya ada konsep yang disebut namanya dikir, fikir ikhtiar yang dipopulerkan oleh AAG. Itu bagus banget sebetulnya konsepnya. Dikir itu adalah konsep kita bertawakal kepada Allah. Karena kita ini lemah, kita hanya bisa berikhtiar, hasilnya ada di hak Allah. Nah, dari situlah sebetulnya kita memasrahkan diri kita sebelum kita berikhtiar, "Ya Allah, aku pasrahkan diriku padamu sebelum aku melangkah." Aku meyakini bahwa segala kejadian di belakang itu adalah kebaikan untukku, baik sesuai dengan skenario atau tidak sesuai dengan skenario, atau istilahnya, baik itu kita mendapatkan hambatan. Atau kita mendapatkan kemudahan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Seringkali, teman-teman, harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau impikan. Keimananlah yang membuat kita ini memanai segala sesuatunya dengan positif. Mungkin sekarang kita sedang dalam kondisi tanda petik tertipu, tapi coba pikirkan bisa jadi ada kejadian di balik penipuan-penipuan itu. Anggaplah beneran Anda tertipu. Tapi mungkin ini adalah saatnya kita berpasrah kepada Allah. Mungkin inilah saatnya kita mengatakan bahwa oh rezeki itu beneran titipan. Kalau diambil ya sudah, mau oh, bukan hak kita. Dulu pada saat kita miskin sering kita mengatakan bahwa rezeki itu hanya titipan. Pada saat kita sudah punya uang, terus kita sering mengatakan bahwa ini adalah hasil kerja kerasku. Itu adalah ketakaburan. Paham ya, kawan-kawan? Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi Anda dan juga tentu saja bagi saya. Bukan berarti pada saat saya menyampaikan materi ini dan ini sekali lagi bukan materi dari saya dari Om Bob, terus kemudian saya berada di lingkaran yang ketiga, tidak. Karena iman itu kan kadang naik, kadang turun. Saya juga sering menggunakan lingkaran yang pertama, alias menggunakan logika tok. Bahkan sebelum lingkaran pertama, ada satu lingkaran lagi sebetulnya. Kalau tadi hitam putihnya jelas. Ada lingkaran yang ke nol. Apa itu lingkaran ke nol? Atau sebelum lingkaran pertama, yang disebut namanya lingkaran rasa. Apa itu lingkaran rasa? Kalau lingkaran rasa, hitam putihnya nggak jelas. Acak. Apa itu? Kalau orang sudah punya Suatu perasaan kebencian, kebaikan pun tidak terlihat. Apapun yang dilakukan oleh orang itu, seolah semuanya adalah keburukan, padahal bisa jadi itu kebaikan. Itulah lingkaran rasa yang harus kita jaga. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.